Ya, oke, selamat datang teman-teman di channel AR, dan pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Football Manager Mobile ke remote Manchester United ya, FMM 2020, dimana pada episode kali ini kita akan menghadapi Norwich City dan Ferencvárosi, klub asal Hungaria, di babak 32 besar Europa League ya. Baiklah, kita langsung saja ke pertandingan antara Manchester United melawan Norwich City, dan ini starting line up yang kita gunakan, tapi akan ada sedikit pergantian ya, dimana kita akan coba ganti Lingard dengan Jack Grealish. Pos ini mungkin Pereira akan menempati posisinya Jesse Lingard dan Jack Grealish di attacking midfielder ya, seperti itu. Ya, kita lanjut saja ke pertandingannya, di mana pada pertemuan pertama kita kalah 1-0 ya di kandang Norwich City. Waktu itu di pekan pertama Liga Inggris. Ya, pertandingan sudah dimulai. Lewis kuasai bola. Masih Lewis kepada Tribal Hernandez, mencoba ke depan tapi Victor Lindelof mengcover bola kepada Andres Pereira, tapi jatuh di kaki Lewis. Matthijs van Ginter menang duel udara. Andres Pereira kepada Paul Pogba, Jack Grealish kepada McTominay, coba menyamping tadi. 5 menit laga sudah berjalan, belum ada peluang yang cukup berarti dari kedua kesebelasan. Bahkan sampai menit ke 15 ya, free kick untuk Norwich City. Buendia Stipperman pencetak gol, ditendang, dan ya, De Gea berhasil menangkap bola saja. Shooting yang tidak terlalu keras, tentunya sangat mudah ditangkap oleh David De Gea. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Jack Grealish kepada Klose ya. Bukan. Ya, Paul Pogba kuasai bola kepada Andres Pereira. Masih Andres Pereira kepada Pogba, Jack, McTominay kepada Martial. Andres Pereira tendang, dan Fahrman berhasil menjadi penyelamat gawang Norwich City. Sebuah save yang sangat luar biasa sekali dilakukan olehnya, sehingga corner kick saja untuk Manchester United sudah dilakukan. Entah kepada siapa di sana, Matthijs van Ginter kepada Andres Pereira. Visi yang cukup baik Andres Pereira, mencoba ke depan tapi Akpom, masih kuasai bola Akpom. Ya, minim peluang juga sih sebenarnya Manchester United di laga kali ini. Buendia akan lakukan Stipperman, langsung tendang, dan ya, gol untuk Norwich City. Sayang sekali Christopher Zimmerman menciptakan gol lewat tendangan luar kotak penalti ya. Tidak disangka-sangka akan kebobolan United di laga kali ini. Kita bisa lihat bagaimana Buendia mencoba oper pendek saja, tendang, dan ya, ada ruang shooting yang cukup, sehingga Zimmerman menendangnya dan gol. 1-0 untuk Norwich City. Tentu ini sebuah pukulan telak bagi MU ya, karena harus tertinggal terlebih dahulu. Harry Maguire kepada Luke Shaw, McTominay, masih McTominay, berhasil dicuri, sangat melakukan kesalahan yang fatal tadi Buendia. Ya, Luke Shaw melakukan pelanggaran kepada Buendia. Akan sangat berbahaya jika lo kita kembali kalah, karena pekan kemarin juga kita sudah kalah lawan Chelsea ya, 4-3, bahkan dengan skor yang tidak dapat dipercaya. McTominay mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver.
Skor masih 1-0 untuk Norwich City. United bahkan tidak bisa mencari atau tidak bisa mendapatkan gol penyeimbang sepertinya sampai akhir babak pertama ini. Atau apakah kita dapat? Kita juga tidak tahu, waktu hanya tinggal tersisa beberapa detik karena tambahan waktu cuma 1 menit ya. Dan ya, ini dia 1-0 United tertinggal dari Norwich City, di mana position kita juga sangat jauh berbeda. Tribal berhasil melakukan 28 kali passing komplit ya. Ya, Victor Lindelof kuasai bola kepada Matthijs Ginter. Masih Matthijs Ginter, percaya diri sekali Matthijs Ginter. Matthijs Ginter mencoba kepada Andres Pereira. Lagi-lagi koordinasi yang kurang baik antara dua pemain, sehingga umpannya hanya menjadi umpan yang gagal. Tentu kita berharap banyak pada laga kali ini. Kita berharap kita bisa menang. Kita berharap kita bisa mendapatkan 3 poin. Tapi terkesan kita kesulitan dalam mendapatkan peluang ya. Walaupun sudah 2 shooting, 2 on target dilakukan, tapi efektivitas jauh lebih baik Norwich ya. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwich City. Gol dicetak oleh Christopher Zimmerman. Throw in untuk United, Luke Shaw kepada Marcus Rashford. Jack Grealish, masih Jack. Pogba, McTominay, Anthony Martial, tendang dan gol. 1-1. United berhasil mendapatkan gol penyeimbang di 5 menit pertama laga babak kedua. Harus menjadi pelecut semangat tentunya bagi kesebelasan setan merah, skuad United. Kita lihat ya, Luke Shaw kepada Rashford, coba ke Jack, tapi berhasil dicuri oleh Klose, tapi berhasil kembali dicuri oleh Pogba. Rashford ke McTominay, umpan yang cukup baik dari McTominay ke Anthony Martial, dan tendang gol. 1-1, United mendapatkan gol penyeimbang di 5 menit pertama babak kedua. Menit ke 51 ya, kick off untuk Norwich ya, karena sudah kebobolan. Mudah-mudahan kebobolan lagi. Sudah 15 menit pertandingan babak kedua dilaksanakan. 20 ya, ada free kick untuk Manchester United sepertinya. McTominay kepada Victor Lindelof, Harry Maguire, McTominay, Paul Pogba. Rashford tendang dan ya, berhasil di save tadi oleh kiper Norwich City. Corner kick saja untuk Manchester United. Tendangan sudut dilakukan Andres Pereira kepada siapa di sana, dan ya, kembali tendangan sudut didapat oleh Manchester United. Andres Pereira akan lakukan. Andres Pereira lakukan kepada siapa di sana? Ya, Andres Pereira masih kuasai bola. Andres Pereira, Paul Pogba. Masih Paul Pogba. Luis langsung buang saja. Kita akan coba ganti pemain terlebih dahulu. Ya, mungkin Fred akan saya masukkan ya, menggantikan Paul Scott McTominay, maaf. Jadi kita akan bermain dengan 3-2 advance playmaker. Karena McTominay sudah melakukan 4 pelanggaran tentunya. Sangat kurang baik. Jack Grealish kuasai bola. Masih Jack, mantan pemain Aston Villa. Jack kepada Paul Pogba. Dibuang. Ya, sepertinya pelanggaran. Free kick saja untuk Manchester United ya. Akankah Jack akan mengambil free kick kali ini? Ya, Jack dilakukan kepada Matthijs Ginter, dan ya, corner kick saja lagi untuk Manchester United. Harus bisa dimanfaatkan tentunya.
hampir 9 pemain ya masuk kotak penalti. Martial dan gol Anthony Martial membuat United unggul di menit ke-76 lewat sundulannya Andres Pereira. Lagi-lagi menjadi pemain spesialis tendangan pojok ya, sebuah sepertinya sering latihan terimplementasi di pertandingan, dan ya menjadi salah satu senjata kita tentunya tendangan pojok, karena sudah cukup banyak gol yang tercipta dari skema strategi ini ya, yaitu tendangan pojok. Ya, sepertinya dua pemain dimasukkan oleh pelatih Norwich. Masih tersisa 12 menit lagi pertandingan. Tentu kita harus tetap fokus. Ya, sementara position sebenarnya Norwich unggul cukup berjarak ya, di mana 43% ball position kita dan 57% ball position Norwich. Masih ada 10 menit terakhir pertandingan. United harus mengontrol pertandingan, setidaknya kita pegang bola kan. Ya, jikalau kita mengontrol pertandingan, setidaknya kita tidak akan kebobolan, setidaknya seperti itu. Sehingga skor bertahan 2-1 untuk keunggulan kita. Ya, Michael Oliver memberikan kartu kuning kepada Aarons, pemain Norwich City. Ya, Norwich City datang ke atau berstatus tim promosi ya di musim 2019-2020 ini. Setelah kalau tidak salah itu juara EFL Championship ya musim 2018-2019. Ya, secara shooting kita bisa bandingkan bahwa ya Manchester United 6, shooting dari Norwich 4 ya. Ya, Jack Grealish akan lakukan, mencoba kepada Anthony Martial, sayang sekali Victor Lindelof kepada Jack, kembali mencoba ke Anthony Martial tendang Rashford. Fahermann, lagi-lagi refleks yang luar biasa baik dilakukannya sehingga kedudukan masih sama 2-1 untuk unggulan United. Andres Pereira kepada siapa di sana? Andres Pereira kuasa bola, masih Pereira kepada Fred, sudah tendang langsung. Jack Grealish diamankan saja dari Victor Lindelof kepada Fred. Kepada siapa di sana? Stiperman, Temu Buki, Paul Pogba berhasil curi bola. 3 menit tambahan waktu ya. Free kick sepertinya untuk Manchester United. Harry Maguire mencoba entah kemana tadi. Zimmerman kepada Amadou. Dreamage, Matthijs de Ligt dibuang atau di clearance saja tadi. Bola dari ya Victor Lindelof kepada Andres Pereira. Jack masih kuasai. Sayang sekali Jack. Ya, kartu kuning seperti untuk Jack Grealish, dan lagi-lagi ancaman belum selesai datang ke gawang Manchester United karena ada free kick untuk Norwich City, tentu akan sangat berbahaya. Lewis mencoba ke depan. Dreamage lagi-lagi ke depan. Luke Shaw, Rashford kuasa bola, masih Rashford. Fred, ya Martial sepertinya akan mampu mendapatkan bola kali ini. Martial, Anthony Martial melewati satu pemain, crossing. Ya, Pogba melanggar Godfrey sehingga free kick saja untuk Norwich City. Sepertinya pertandingan akan segera berakhir di sisa-sisa waktu ini. Fred kuasa bola kepada Rashford, Harry Maguire kepada Luke Shaw, dan ya berakhir sudah pertandingan kali ini di mana kita berhasil menang tipis 2-1. Ya, kemenangan yang sebenarnya patut kita rayakan juga, tapi tentu tetap ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Ya, Anthony Martial menjadi man of the match ya pada pertandingan kali ini. Dan
Ya, kita kembali naik ke posisi ketiga klasemen, di mana kita berhasil mengumpulkan 52 poin ya. Dan pada 4 hari kemudian kita akan menghadapi Ferencvaros, klub asal Liga Hungaria. Ya, ini dia beberapa pemain yang menjadi pemain atau pemain-pemain terbaik di pekan ini ya, dimana ada Anthony Martial dan Luke Shaw situ pekan ke-26. Ya, ini dia beberapa pemain yang akan kita pakai untuk line up kita menghadapi laga babak 32 besar Liga Europa ya, atau Europa League, dimana kita akan bertandang ke kandang Ferencvaros ya. Ya, kita langsung saja ke pertandingannya, dimana kita akan bertandang ke Groupama Arena, kandang dari Ferencvaros, salah satu klub tersukses di Liga Hungaria. Ya, mereka menggunakan formasi 4-1-4-1 ya, dimana Kasai menjadi striker ya. Sudah lakukan, Greenwood kuasai bola, Matic, Ashley Young, masing-masing Greenwood kepada Fred. Ada ruang di sana, tendang, dan ya, hanya melebar di sisi kiri gawang dari Ferencvaros. Kadar akan lakukan cool kick saja tadi. Tentu kemenangan di sini akan mempermudah kita ya, untuk setidaknya memastikan langkah kita di babak 16 besar, karena hanya mungkin secara peluang, mungkin selain Carabao Cup ya, yang masih ada peluang juara ya, salah satunya ya Europa League ini. Jadi kita harus memaksimalkan mungkin setiap pertandingan yang ada, supaya kita tidak terpleset di atau tersingkir dari kompetisi ini ya, karena memang sudah memasuki babak knockout, sistem gugur seperti itu. 15 menit lagi berjalan, kita sudah mendapatkan 4 shooting tapi belum ada yang on target. Sergio Romero sepertinya akan lakukan goal kick, lakukan sudah kepada Nemanja Matić sepertinya. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Ferencvaros. Greenwood akan lakukan free kick, apakah akan langsung shooting ataukah mengumpan tendang langsung, dan ya, Kadar berhasil menangkap bola dengan baik. Throw in untuk Manchester United, Arnon bisa kepada Juan Mata. Juan Mata masih kuasai bola, Nemanja Matić kepada Ashley Young, tendang dan goal. Manchester United berhasil unggul lewat goal Ashley Young, goal ke-6nya musim ini. Luar biasa sekali, shooting yang begitu memiliki daya atau memiliki kekuatan shooting yang luar biasa. Powernya kita bisa lihat. Wan Bisaka throw in ke Juan Mata, Juan Mata ke Nemanja Matić, kemudian kepada Ashley Young, tendang luar kotak penalti dan boom, 1-0 United unggul di kandang Ferencvaros. Mudah-mudahan ini akan menjadi gol pembuka ya untuk gol-gol selanjutnya, supaya kita juga kalau bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya di pertandingan kali ini, karena tentu akan berpengaruh ke leg kedua tentunya. Ya, seperti akan ada yang mendapatkan kartu kuning atau hanya peringatan dari wasit sepertinya.
Ya, kalau berbicara mengenai prestasi Ferenc Varos di sepak bola atau ya sepak bola Hungaria sendiri, mereka sudah memenangkan 31 gelar liga ya. Dan kemudian juara Piala Hungaria sebanyak 23 kali serta Piala Super Hungaria juara 6 kali dan juga Piala Liga Hungaria juara 2 kali. Sebuah tim yang tentu cukup sangat dominan ya di sepak bola Hungaria. Dan ya, ini dia skor sementara di babak pertama di mana United unggul tipis 1-0 lewat gol Ashley Young. Ya, Eric Bailly sudah melakukan 4 header sementara Celtic unggul 2-1 atas Aston Villa ya. Sevilla. Babos kuasa bola mencoba ke depan, ada Benes. Tapi di ya Fred, sekarang kuasa bola masih Fred kepada Juan Mata, Ashley Young. Nemanja Matic kepada Brandon Williams. 5 menit laga berjalan di mana skor masih 1-0 untuk Manchester United. Juan Mata kuasa bola kepada Daniel James, Mason Greenwood kepada Fred, masih Fred, McTominay kepada Ashley Young. Ada Daniel James di sana, tendang dan gol 2-0 untuk Manchester United. Ini adalah gol keempat Daniel James di semua kompetisi. United berhasil menggandakan keunggulan di 10 menit laga babak kedua berjalan ya. Juan Mata, Daniel James, Greenwood, kembali ke Fred, Matic, Ashley Young. Luar biasa sekali umpan dari Ashley Young ya kepada Daniel James. Berarti dia, Ashley Young, sudah membuat 1 gol 1 asis. Umpannya kepada Daniel James sangat-sangat memanjakan ya, memanjakan Daniel James, sehingga kita berhasil mendapatkan gol kedua pada pertandingan kali ini. Dan juga tidak lupa pula dengan ketenangan Daniel James ya dalam mengeksekusi peluang berhadapan dengan Kadar, kiper dari Ferenc Varos. Dengan ketenangannya dia bisa menceploskan bola ke gawang Ferenc Varos. 2-0 United unggul di menit ke-55. Sementara sekarang sudah memasuki menit ke-62. Position kita unggul cukup jauh, 60% berbanding 40%. Di mana shooting kita sudah mencetak 11 shooting, 5 on target. Sedangkan Ferenc Varos baru 3 dan 2 on target ya. Tersisa ada 23 menit lagi. Tentu semua kemungkinan bisa terjadi, Ferenc Varos masih bisa untuk comeback. Tapi ya mudah-mudahan jangan. Ya, Peter Kadar sepertinya akan mendapatkan kartu kuning ya. Kartu kuning untuk Peter Kadar, kiper dari Ferenc Varos ya. Sudah tersisa Greenwood, free kick kepada Aaron Wan-Bissaka, kepada Brandon Williams di sana. Nemanja Matic. Ya, pelanggaran lagi dilakukan oleh Kadar. Ya, banyak juga ya pemain yang namanya Kadar sini, bukan hanya kiper tadi. Sebenarnya yang mendapatkan kartu kuning ya yang tadi ini ya, yang tadi ngelanggar. Sekarang Greenwood akan lakukan free kick, tendang dan ya mengenai pagar betis dari Ferenc Varos sehingga tendangan pojok saja untuk Manchester United. Daniel James akan lakukan. Ya, kalau Daniel James ini termasuk eksekutor tendangan pojok yang cukup baik ya. Sudah lakukan kepada Greenwood. Ya, masih corner kick atau tendangan pojok saja untuk Manchester United. Dilakukan oleh Daniel James. Lakukan sudah kepada siapa di sana? Daniel James sebenarnya dapat meraih bola ya. Daniel James, masih Daniel James. Fred, Juan Mata, Greenwood tendang dan hanya menyamping di sisi kanan gawang dari Ferenc Varos. Sebuah peluang yang disia-siakan oleh Mason Greenwood tentunya. Ya, goal kick saja untuk Ferenc Varos tentunya.
Kita akan ganti pemain terlebih dahulu di sisa 10 menit ini. Mason Greenwood mainnya cukup di luar, di bawah ekspektasi kita ya. Jadi mungkin Ashley yang akan saya tarik ke depan. Kemudian Dimitri Mischel akan dimainkan. Dan juga McTominay akan menggantikan Nemanja Matić ya. Tersisa 13 menit lagi laga kali ini. Tentu United perlu mempertahankan kedudukan setidaknya. Supaya kita tidak terlalu sulit dalam menghadapi leg kedua nanti di Old Trafford. Dan membuat kita lolos ke babak 16 besar ya. McTominay kepada Dimitri Mischel. Masih Dimitri Mischel. McTominay kembali. Juan Mata. Fred. Ashley Young tendang dan gol kedua diciptakan oleh Ashley Young di laga ini. Dan gol ketiga untuk Manchester United. 3-0 United unggul. Umpan yang sangat baik tadi dilakukan oleh pemain-pemain tengah United ya. McTominay kepada Dimitri Mischel. Dimitri Mischel ke McTominay kembali. Mata. Fred. Umpan ke Ashley Young dan tendang langsung saja dilakukan oleh Ashley Young. 3-0 United unggul atas Ferencvaros. Masih ada sisa beberapa menit lagi ya di pertandingan kali ini. Ya, sudah memasuki injury time tentunya 3 menit. Wan Bisaka mencoba ke depan tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kontrol bola Wan Bisaka. Umpan jauh. Ya. Dan berakhir sudah pertandingan kali ini di mana United berhasil menang 0-3 di kandang Ferencvaros. 2 gol diciptakan oleh Ashley Young dan 1 gol diciptakan oleh Daniel James ya. Sebuah performa yang cukup baik dan ya tentu Mason Greenwood berada di bawah performa seperti biasanya ya. Dan ya, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.